Herman Abanda, pada Sergio Van Dijk. Wow, Kenji Adachihara kali ini. Wow. Kenji Adachihara mencantumkan namanya di papan skor dan merubah kedudukan menjadi 1-0 Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta dan sebuah gol yang sangat laki dari Kenji Adachihara. Iya, dan akhirnya kita di sini Persib Bandung mampu mencetak gol pertama dari kaki Kenji Adachihara, mendapatkan bola passing heading dari Sergio Van Dijk. Kita lihat tendangan menyusur dan masuk di sudut kiri gawang. Ya, ini dia satu kesalahan sebenarnya. Kita lihat Ismet terlepas dan bam, tendangan begitu keras masuk ke sudut kiri gawang dari Adiksi Nezivio. Gol pertama bagi Persib Bandung dicetak oleh Kenji Adachihara. Gol keempat bagi Kenji Adachihara dalam kancah mereka di Indonesia Super League. Sebuah tendangan first time ke arah pojok dan merubah kedudukan menjadi 1-0 dalam El Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dalam laga paling laki di Indonesia Super League.